Halo teman-teman, nama saya Ari Satya. Ya, kembali lagi di Planet Crafter. Ya, kembali kita melanjutkan misi kita untuk menghijaukan planet ini. Dan sekarang saya memperbesar markas. Ini saya sudah bongkarin sebagian sebelah sini. Karena saya bakalan coba tambah lagi ke depan. Saya mau rapikan teman-teman supaya bagus dia kelihatannya. Nah, ini saya mau tambah dulu lantainya. Oke. Kemudian bentarnya dolomit ambil dulu. Kemudian kita tambah lagi depan sini. Oke. Nice. Terus ini saya hapus dulu ya. Nah. Kemudian kita taruh sekarang. Nah, ini dia dinding ini ya, peruangannya saya mau taruh di tengah-tengah gitu posisinya. Supaya bagus kelihatannya. Nah, kayak gitu. Posisikan dulu ya, kayak gini pas kali. Nah, oke. Terus kasih pintu. Nah kan pas di tengah-tengah gitu kan. Jadi kalau kita taruh tangga di sebelah sini bagus dia kelihatannya. Itu sama satu lagi sebelah sini. Nah kan simetris lah gitu ya, pas di tengah-tengah. Ya, ini saya bakal bongkar. Cuma mungkin kita bikin dulu lah ini ruangan sebelah sini dulu ya. Perlu ruangan sebelah sini, nah sebelah sini ini mesti tempel ya, karena kurang pas ya dia posisinya ya. Oh ya nih, kurang pas dia, harus dibongkar ini. Dan kita ambil dulu panel surianya ya. Oh pull, kita pindah ke depan sini. Saya sudah bikin ini ya, saya sudah bikin 4 panel surya untuk ini ya, untuk listrik di ini kita, di rumah kita. Kenapa lagi nih kok jadi hijau kayak gini? Oh ada ini dong, ada meteor jatuh. Nah itu, waduh, apa itu isinya tuh? Oh ini ada dekat nih, biasanya dia membawa batu tuh. Oke, putih dan besar itu, bukan itu ya. Oh udah kebuka lagi screen progress. Bentar, tarik nafas dulu ya. Coba kita cek. Ada yang dekat sebelah sini ya. Membawa apa itu? Biasanya tuh dia membawa ini, dia membawa batu-batu gitu dia. Ada yang jatuh sebelah sini. Nggak kelihatan dong. Apa cuma ini aja? Karena itu ada yang jatuh dekat nih ya. Coba cek. Apa ini? Dia ngebawa... Oh nggak ngebawa apa-apa. Oh nih. Aduh. Oh. Oke. Okay. Oh dia ngebawa iron aja ya. Iron sama silikon. Oke. Okay. Biasanya bagus tuh dia tuh. Dia ngebawa batu-batunya. Ya mungkin karena ini ya. Karena kita masih di awal-awal gitu kan. Jadi cuma dikasih iron sama silikon aja gitu. Oh tiba-tiba. Ini masih ada nih. Nah. Oh, dekat dengan markas dong jatuhnya. Itu pas sebagai markas kita. Bentar. Tarik napas dulu. Terus kita bikin lagi yuk. Bawa batu-batu dia. Nah. Kita tambah lagi nih. Taruh lagi depan sini. Bentar, pas-paskan dulu lah ya dengan garisnya ini. Ayak. Ini ambil. Oke. Kemudian taruh di sininya aja kali ya, belakangnya aja kali. Jangan. Taruh sini aja ya. Karena nanti rencananya sebelah sini saya mau bikinkan tangga. Ini kan ada tangga nih untuk ke lantai 2. Saya mau taruh di sebelah sini teman-teman rencananya. Jadi ini kita taruhnya sebelah sini aja ya. Taruh ini di sini saja. Oke, sama lagi tambah di sebelah sini. Iya, nice. Nah, tinggal dibongkar-bongkar aja lagi nih. Kita ambilin ini ya barang-barangnya. Oh, dapat lagi tuh. Bentar. Masih ambil lagi. Oh, dapat lagi dong. Communication antena sekarang dapatnya. Mantap. Kebuka banyak. Bagus. Yuk, ini taruh dulu ya.
Kita pindahkan dulu. Kita geser dulu nih. Nah, supaya bagus juga kan dia kan nanti modelnya, model markasnya ini. Nah, ini sih udah punya banyak nih teman-teman. Pindahkan dulu. Oke. Nah, berarti mungkin yang sebelah sini dulu kita hancurkan ya. Bentar. Kita pindahkan ke sebelah sini. Aha, terus ini kita ambil juga ya. Ini dibuang-buang aja nggak apa-apa kali ya kan, apalah ini agak berhamburan sedikit ya. Oke, tinggal ruangan aja lagi kita hapus. Nah, ini sama ini, nice, mantap. Terus tambah lagi ya. Nah, di sini ambil dulu. Tambah lagi belakangnya. Kok nggak mau dia. Oh, ini ada ini soalnya. Ada apa? Ada dolomit ini. Bentar. Oh, ini nyangkut di mana lagi nih? Kok nggak mau? Sebelah sini bisa ya. Nah, itu. Apa mungkin karena di dalamnya penuh kali? Saya di dalamnya itu ada ini kan, ada barang-barangnya soalnya tuh. Nah, banyak banget tuh. Nah, ini. Oke. Nah, ini dia teman-teman ruangannya. Tinggal bagian belakang sini aja lagi ya. Tarnya banyak banget ini. Saya perlu titanium sama iron lagi. Kita ambilin yuk. Nah, ini taruh di sini. Nah. Terus kok sebelah sini nggak mau ya? Kenapa? Nah, tuh mau dia tuh. Oke, let's go. Sudah. Tinggal kita tata aja lagi. Nah, bagus. Oke. Sekarang kita kasih depan sini. Bentar, saya perlu kobalt. Kita kasih kaca dulu ya. Kita perlu kobalt. Ya, kobalt saya cuma satu aja. Oh iya dong. Berarti taruh dulu ini kali ya. Taruh dulu meja-meja dulu kali ya. Kayak gimana nih bikinnya nih modelnya. Sebelah sini bisa atau sebelah sini aja kali, tengah-tengah sini kan, tengah-tengah ruangan. Kita kasih. Nah, itu. Terus ya, air layarnya. Blueprint sebelahnya terraformation kali. Oh, terraformation yang besar ya. Bisa kayak belakangnya kali. Makanya kurang ini ya. Ketutupan dia, ketutupan layarnya. Berarti sini aja lah. Ya. Terraformation. Kemudian apa lagi nih ya? Oh, ini harus dua ini mejanya teman-teman, ya. Nah, itu nice. Kalau kita bisa kasih layar-layarnya ini. Ah, blueprint mungkin sebelah sini kali. Terus tambah lagi energi level magnesium ya. Terus kita sambil ambil-ambilin nih batu-batunya berhamburan ini. Magnesium, kemudian progress, energi level. Oh, kita perlu silikon. Oke, taruh dulu. Mana dia? Ini blueprint ya, berarti ini taruh sini. Oke, kemudian mau ini transmission ya, udah dapat yang surat. Ah, oke, sama satu lagi ya nih, yang screen progress ini dia perlu silikon. Ah, kobalt kayaknya bakal sini banyak nih kobaltnya. Nah, dalam sini. Nah, ya kan. Let's go, taruh dulu. Kita bikin progress. Oh, yang progress besar ya modelnya ya. Oh, oke. Okay. Berarti kayak gimana nih bagusnya? Dia layarnya yang besar ternyata teman-teman. Screen progress bisa kali taruh sebelah sini. Nanti rencananya saya mau taruh, oh mungkin sebelah-sebelahan bisa kali ya sama ini ya.
Terraformation. Nah. Oke. Taruh di sini. Nah, itu terus satunya yang progress ya. Yang progress di sebelahnya. Ah, bisa. Posisikan dulu, samakan. Terus geser ke sini. Iya, mantap. Pas. Ya, karena sebelah sini saya mau kasih kaca gitu. Nah, ini kita kasih kaca. Sini juga kasih kaca nih. Mati ya. Oh, kurang iron. Nah. Terus iron. Kasih kaca dulu yuk. Nah, itu. Biar bagus ya kan kalau dari depan kelihatannya. Nah, oke. Okay. Bagus nih. Satu di sana satu, sama di sana satu. Oke. Okay. Terus sebelah sini kita kasih tangganya. Enggak maju kali enggak apa-apa. Nah, ya. Sama kasih ini juga ya, kasih PG tube yang tier 2. Oke, dia perlu esnya 2, magnesium sama silikon. Magnesium, silikonnya nggak ada. Ya nggak ada nih. Bentar. Kita cari dulu lah. Ya. Ini ya, nanti saya akan tambah juga ya di bawah ini ya, lantai-lantainya ini. Ini silikonnya. Oke. Nah, sebelah sini wah ada banyak dong. Nice. Kobalt juga perlu kali. Yuk. Lanjut taruh ini nih ya, taruhin tempat tanamannya. Oh ya, di sebelah sini saya mau kasih kayak pembatas juga nih. Nah, kayak gitu sama mungkin di sini juga kali ya. Nah, kita taruh juga di sini. Nah, pembatas ruangannya gitu teman-teman ya. Oke. Okay. Terus ini taruh di sebelah sini berarti. Nah itu satu. Kurang apa nih? Oh kurang iron. Ironnya kurang. Yuk. Ini saya cuma bisa bikin 2 aja kayak ini. Nah. Kita kasih tanamannya. Mungkin pestera aja kali ya. Dua-duanya ya. Kiri kanan ya. Ya kan sama nih dia. Nah itu. Oh, dapat tuh tier 2 heater. Nice. Coba kita taruh dulu tangga sebelah sini. Kita mau bikin antena nih. Ya. Mana dia? Nah, ini dia. Taruh di sebelah sini aja kali. Kena kok miring kayak gitu dia. Taruh pas tengah-tengah. Iya. Nice. Parabola. Antena ini ya, antena komunikasi. Coba cek. Tuh config GP8971L. Nah, itu nama ini ya, kode nama kita nih. Kepada narapidana GP8971L. Jadi kurang lebih sama kayak ini ya, sama kayak di cerita sebelumnya ya, di planet sebelumnya. Kita dikirim ke sini sebagai hukuman ya, karena kita ada seorang narapidana dan kita dihukum untuk menghijaukan planet ini. Supaya terbebas dari segala hukuman kita nah, ini kan. Oke. Agak berat juga ya hukumannya ya. Hukumannya disuruh menghijaukan planet. Waduh. Wah. Tambah lagi mungkin ini ya tempat tanamannya. Oke. Iya, kita tambah lagi tempat tanamannya. Terus sebelah sini juga ya. Taruh sini sama di sini ya. Mana? Nah, taruh dulu. Nah, meningkatkan oksigennya ya. Nah, ini supaya saya bisa dapat ini juga, saya bisa dapatkan tempat makanan juga. Nah, mana ini kan food grower dia 12 baru 5 ya teman-teman ya. Ini supaya kita bisa menanam tanaman ini apa makanan gitu. Terus ini oh tier 2 solar panel dapat dong. Ah mantap. Ya.
kita bakalan bikin ini tier 2 yang drill. Nah, berarti yang tier 1 nya kita hapus dulu kali. Kita hapus. Oke. Terus taruh agak jauh kali ya. Nah nih. Drillnya yang tier 2. Kita kasih di sebelah sini. Terus tambah lagi satu. Iya. Nice. Hapus saja, gantikan yang baru. Saya bisa bikin berapa lagi nih? Bisa bikin dua lagi ya. Berarti satu di sini sama satu lagi. Nah, oke. Coba cek. Saya bisa bikin apa lagi nih? Sebelum saya jalanin ya, kita taruh dulu. Kayaknya saya bisa bikin nih yang tier 2 heaternya ini. Iridium 2, silikon sama iron ya. Iron sama aluminium. Oh, aluminiumnya nggak ada. Oh, ada nih, ada satu. Oke. Tinggal silikon sama titanium. Kita bisa cari tuh. Cari dulu. Silikon sama titanium. Ah, ini silikonnya nih. Oke, titanium. Punya iron saya perlu. Ambil dulu. Titanium. Mungkin di sini ada kali ya dalam ini. Dalam mesinnya ini. Bentar, coba cek dulu. Oh, nggak ada. Aja masukin lagi nih dolomitnya. Dolomite. Oh, tuh. Nah, ini titanium nih. Oke. Mudah-mudahan cukup ya ini listriknya ya. Kita bikin di sebelah sini aja ya. Ini kan satu aja kan. Kita bikin di sini. Iya, mantap. Ini juga udah kebuka yang tier 2 untuk ininya, panel suryanya. Dia perlu kobalt ya. Oke, sama aluminium juga perlu dia. Aluminiumnya saya udah habis kayaknya nih. Udah nggak ada lagi. Aluminium ya udah habis nih, nggak ada lagi. Terus kita bikin, coba cek. Nanti saya udah dapat tier 3 ya, ini udah dapat nih. Aduh, aluminium juga perlunya ya. Wah, tier 3 oksigen. Let's go. Saya mau jalan ke dalam sana tuh, ke dalam gua ini. Karena ada gua di sebelah sini, kayak gua es gitu. Saya mau cek ada apa di sana. Sekaligus cari-cari ini juga ya, aluminium juga ya. Ini es ini. Oh, dapat pesan baru kita. Bentar ya. Ini silikon es. S. Ambil aja lah ya. Ya perlu nanti nih. Bikin tanaman lagi soalnya kan. Kita ambil sadanya aja. Oke. Nah. Dia gua es. Bacek ada apa dalam sini. Es terus magnesium. Kayaknya tadi kita kurang ini ya. Kurang di titanium ya. Oh, ini titanium nih. Kita ambil dulu. Titaniumnya. Oke. Okay. Lumayan dalam juga ini guanya. Ini apa? Ini iron. Ambil aja lah. Ya. Oh, apa itu? Di bawah sana. Ini kayaknya ini nih ya. Air yang membeku gitu. Kayak kolam kecil gitu. Yang membeku dia. Ah, oh, ini ada ini. Nice, dapat aluminium. Oke. Okay. Ada makanan juga. Oke. Okay. Ntar oksigennya nanti dulu. Botol air mungkin nanti dulu lah ya. Kita ambil iron ya. Nah. Udah menipis banget baru kita ini. Apakah ini? Apa kapsul oksigennya? Silikon ambil. Oke. Okay. Sanga. Bisa juga kali kita ambil benihnya. Terus ya kayaknya itu aja kali ya. Cuma satu lagi lah ini. Ya. Sudah dapat aluminium, udah bisa bikin nih. Wow. Oke. Okay. Bercabang jalannya. Berita ke kiri ya. Wih. Wow, new blueprint dapat lagi tuh. Beacon. Apa itu?
pakai mobil ini. Dapat ini microchip kita. Nice. Terraforming. Oke, misi terraforming, berhati-hati menggunakan alat peledak untuk mengambil material langka. Semuanya berjalan dengan lancar. Oh, ini kayaknya itu ya. Dia ingin menggunakan alat peledak untuk mengambil material, cuma gagal. Ya, apa di luar inilah, di luar perkiraan dia, mungkin ledakannya lebih besar dan mengakibatkan kecelakaan nih. Nah, kan ini menaruh alat peledak. Oke, okay. Moving away from explosive device. Menjauhi alat peledak tidak berhasil. Terus diaktifkan. Oh iya, kayak emang itu teman-teman ya. Dia apa? Ledakannya, oh apa ini? Oh ini alat peledak, ini eksplosif. Oke, okay, uts, oksigen saya. Nah, ambil dulu. Oke. Ledakannya lebih besar gitu kan dari perkiraan dia. Dan mengakibatkan kecelakaan ini. Oh, udah lagi dong. Microchip lagi, mantap. Oh ya ini ya, alat peledaknya ini ya. Nah, yang di sini tadi. Nah, ini dia nih, eksplosif. Digunakan untuk meledakkan objek. Ah, ya. Apa yang meledakkan? Mau ininya kah? Atapnya ini kah? Meledakkan sama dia? Langit-langit guanya ini? Ini saya udah full nih tas saya nih. Nanti kalau saya pakai lagi satu ini ya, kapsul oksigen, kita langsung pulang kali. Oh, ada pabrik lagi. Waduh. Bagus ini. Mata saya udah full. Nggak bisa bawa lagi. Water bottle, iron. Pabrik. Ya udah. Nanti saya bakal kembali ke sini lah. Dia nggak terlalu jauh juga dari ini. Nggak terlalu jauh dari markas kita. Lokasinya ini. Ada lagi kotak nih. Oh, apa ini? Oh, bagus ini. 350% Purteo. Oh, ini kita ambil yang besar nih ya. Oksigen multiplier ya teman-teman. Oke. Okay. Oh, ini udah habis. Kita ini dulu ya. Kita pakai dulu oksigennya. Terus ambil ini makanan ya. Karena persediaan makanan kita juga udah mulai menipis nih. Let's go, kita pulang sekarang. Yuk. Cepat. Kita balik. Sebelum oksigennya habis. Let's go. Bahaya banget ini. Dari sini terus belok kanan ya. Kita pulang. Ya mungkin nanti kolamnya bakalan mencair dia. Kalau ini suhunya udah mulai agak hangat gitu kan. Masih dingin nih. Ya, saya lihat kayaknya planetnya ini nih ya. Planet es teman-teman. Planet tundra lah gitu. Kalau sebelumnya itu kan dia kayak planet gersang, kayak gurun gitu. Kalau yang ini dia planet humble, ini kayak planet es gitu dia. Kita sampai di rumahnya pagi. Bukan dong. Ini cuacanya ini. Saya kira matahari terbit gitu. Masuk. Nice, mantap. Oke. Jadi mungkin tambah aja kali ya ini ya. Tempat apa? Nah ini. VG tube-nya tambah lagi mungkin di sebelah sini kali atau diatur. Taruh sana ini untuk menaruh ini. Purteo bagus banget ini, 350% ya. Terus tambah lagi ukuran magnesium. Dapat udah food grower. Nah, saya pro banget tuh. Coba cek kayak gimana cara bikinnya. Oh, bisa. Aduh, perlu pakai aluminium juga ya. Dia punya dua nih aluminiumnya. Berarti, wah, ini udah dapat lagi nih tier 2 ore crusher. Berarti kita bikin ini dulu kali. Food grower, kemudian baru bikin, wah, beaconnya pakai ini juga. Beacon nanti dulu lah, ya. Kita bikin ini. Apa namanya? Tabung oksigen ya. Ini dulu nih, yang tier 3. Nice. Baru kita bikin food grower-nya. Nah, taruh sebelah sini bisa kali. Oke, listriknya nggak cukup. Tiba-tiba padam.
perlu tambah lagi listriknya. Nah, ya udah bisa nih ya. Let's go. Taruh lagi di sebelah mana berarti ini? Udah penuh ini. Coba sini aja lah. Di tengah-tengah sini. Nah, oke. Okay. Power restore. Let's go. Ya. Ya, kita bisa tanam ini. Nah. Bisa tanam terong. Untuk jaga-jaga. Berarti saya nggak bisa bikin ini ya. Saya nggak bisa bikin lagi nih satu nih kayaknya nih. PG tube-nya. Karena listrik kita kayaknya kurang nih. Karena tinggal 1 kilowatt aja lagi. Terus kalau satu ininya, PG tube-nya dia perlunya berapa kilowatt? 1,25 harus tambah satu lagi nih. Solar panel-nya. Ya. Ntar cari dulu lah yuk. Sebisa ya, supaya saya bisa taruh yang ini teman-teman, yang Seleus ini. Oke, ambil lagi sama ini. Mana? Oke, udah, kita penuhin dulu lah. Taruh ya sebelah sini aja kali. Nah. Taruh sebelah sini aja kali. Nah, Seleus. Oke. Ini tanaman-tanaman barunya. Oh, kayak kaktus gitu ya. Nah, ini. Furteo. Kayak kaktus dia modelnya. Nah. Ini bahkan menghasilkan oksigen. Tanaman-tanamannya ini. Let's go. Sudah. Cari mana lagi? Aluminium ya? Apa mungkin di... sana mungkin masih ada kali. Eh, bentar. Ini kita buka dulu ini. Ah. Microchipnya. Oke, kompas. Sama apalagi satunya. Oh, tier 2 agility boost. Nah. Oke, okay, pro pabrik. Sama super alloy dong. Waduh, super alloy. Saya belum ketemu super alloy ini. Pabrik tadi ada di sebelah sana ya. Yang di dekat ya di dalam gua es itu. Super alloy-nya nggak ada. Bentar, coba saya cek dulu teman-teman. Siapa tuh di sini tadi ada yang apakah yang ada yang ketinggalan kali ya? Belum saya ambil. Coba saya cek lagi. Ini kotak-kotak di sini kan. Oh, ini sudah nih yang sebelah sini. Nah, ini apa nih isinya nih? Oh, tanaman aja ya. Nah, bongkarlah ini. Lumayan untuk dapatin iron. Terus apa ini? Hah? Technical debris. Oh, nggak bisa ya. Oh, ini karena surianya kita bisa ini ya. Kita bisa bongkar. Nah, oh iya ya, kalau ini kita bongkar dapat ya. Dapat ini, kita dapat aluminium. Ya. Ini panel surianya ini yang tier 2 ini. Nah, kita bisa bawa ke markas kita. Oke, ya. Oh. Kita taruh dulu ini. Saya bisa bikin 2 nih. 2 panel surya. Nah, ini dia. Kita taruh berarti di sebelah mana ya? Di atas, di belakangnya aja kali. Ya. Di area belakangnya ini aja. Ah, taruh satu. Terus satu lagi sebelahnya. Nah, oke, mantap. Mantap. Dan ini dia menghasilkan 19,50 kilowatt energinya. Bagus. Ah, ini nggak perlu pakai ini kita. Biar aja kali ya, biar aja penuh nih. Ah, itu jaga-jaga kan. Nah, oke. Full panel surya. Sama ada turbin angin juga ya sebelah sana ya. Itu menambah listrik kita ini. Nice. Ya, ini saya belum dapat ini kah? Saya belum dapat yang tier 2 kah ininya? Oh, belum ya di construction-nya ya. Sekarang listrik kita tersedia 64,75 kilowatt. Berarti bisa tambah satu lagi kali ini tier 2 drill-nya ini. Yuk. Taruh sebelah sini biar aja dia rapat gitu kan, nggak apa-apa. Kita taruh dikit. Oh ya, nah, iya. Let's go. Tambah lagi nih food grower-nya.
satu lagi sebelah sana buat naruh ini. Nah. Atau mungkin sini aja kali ya posisinya ya, bentar. Ini kita tukar aja kali ya. Nah, ini kita ambil dulu. Ya, di sini tempat ini VG tube-nya. Nah. Terus di sini tempat makanannya. Tambah satu lagi. Iya, mantap. Oke, teman-teman, ini saya kembali lagi ke dalam gua es. Sekarang saya mau coba belok kanan kali ya. Nah, kita menjelajah ke sebelah kanan. Tadi kan kita ke sebelah kiri. Kita cek yang sebelah kanan ini ada apa. Ya, sambil ambilin juga nih. Ambilin SS-nya. Oke. Nah, bawa 4 aja lah ya. Lompat kan berarti saya bisa bikin ini, bisa bikin 2. Oh, bercabang lagi dong jalannya. Waduh. Oh, ini agak yang tertutup ternyata tiba-tiba. Waduh. Baru render. Ada batu esnya ternyata. Ini kemana? Balik lagi ya. Bukan dong. Mutar lagi kita ini. Ya kan? Atau beda? Oh iya, ini balik lagi ya. Benar-benar itu kotaknya tuh. Oh, saya nggak lihat dong. Kita ada jalan sebelah sini, teman-teman. Sebelah kanan sana. Iya. Mutar lagi ternyata. Oke. Berarti emang jalannya ke sebelah kiri tadi ya. Tadi juga ada jalan lagi, cuma dia masih tertutup dia. Masih tertutup dengan es, bongkahan es. Tunggu meleleh dulu tuh. Oke, oksigen saya mau habis. Kita pakai dulu kapsulnya. Nah. Berarti di sini kita coba ambilin barang-barang yang nggak sempat tadi kita ambil ya. Batu-batunya tadi itu. Nah, ini akan ada aluminium, pestera. Oh, di sini ada microchip nih, kelewatan tadi. Makanan lagi. Iron. Iron ya, bawalah 2. Oke. Sama makanan eggplant bisa kita tambah lagi ya. Explosive. Ini apakah bisa digunakan untuk meledakkan es kah yang tadi itu? Apa harus tunggu ini ya? Apa harus tunggu es yang benar-benar meleleh? Coba cek dulu. Oh, ini pabrik ya. Coba cek mana ini. Oh, buntu ya. Coba tes. Coba kita pakai bahan peledaknya ini, terus coba membuka yang tadi itu ya. Yang apa, yang ada bongkahan esnya tadi itu. Coba tahu bisa. Cuma harus hati-hati, teman-teman. Kalau nggak, kita bakalan kena ledakannya. Mana sebelah sini tadi ya. Nah, ini. Bain ya. Use it, right click. Nah. Wah. Udah. Harus ledakan. Hah? Oh, ini ya. Trigger tuh. Aduh, nggak kelihatan lagi. Ya, nggak mempan. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Mesti trigger dulu ternyata. Jadi dia soalnya dalam tabungnya itu langsung mutar, teman-teman. Saya kira langsung ke trigger dia. Terus diklik dulu. Ada. Dapat lagi tuh. Tier 3 sekarang. VG tube-nya. Perlu aluminium lagi ya. Gak pakai es lagi sekarang. Oke. Saya mau tambah lagi nih. Saya mau bikin ini. Saya mau bikin heaternya lagi. Saya dapat iridium 2 kan. Cukup nih. Ini ada silikon. Nice.
taruh dulu. Sekaligus cek juga ini ya, microchipnya ini. Nah, oh dapat tier 2 mining speed. Oh, oke. Okay. Terus juga saya udah bisa bikin ini ya. Nah, ini udah bisa bikin gudang yang besar. Bisa kali ganti gudang-gudang kecil yang ini nih, ya. Ntar nih hapus dulu. Hapus juga. Terus 3 kurang 2 lagi. Nah, ini simpan dulu lah. Ambil 2. Taruh di sini. Lokernya ini. 1 2. Nah. Nah, bagus banget. Ya, lebih besar dia kapasitasnya. Terus kita bikin heaternya ini ya. Perlu ini sama tadi silikon. Silikon sebelah sini. Nah, kita tambah lagi 1. Taruh di sebelah mana? Ini udah agak penuh nih. Apa kali ya, kiri kanan gitu ya? Nah, ah ya nggak apalah kayak gitu. Ya, let's go. Proses menuju 42% udah ya. Menuju langit biru. Makin cepat nih dia naiknya. Nice. Ya. Kita masukkan oksigen 35,84 86 naik lagi tuh ya. Naik terus panasnya juga, tekanan evaporation. Nah, mulai bergerak cepat teman-teman angkanya. Terus tier 3 VG tube. Nah, ini exoskeleton dapat juga udah. Drill. Jadi dapat pesan ya, baru ingat saya. Oh, tadi kita dapat pesan ya. Identification humble, oh dari planet humble, IP 168, dari Starform Robotic Corporation-nya, perusahaannya. Planet humble IP 168 terletak di sektor Izithial Prime, sering dilewati kapal luar angkasa ya, kapal pedagang luar angkasa yang menjelajah di antara dermaga besar. Oh, dermaga luar angkasa besar. Sektor ini memiliki 842 planet, 13.511 bintang, dan 7.000. Dan adalah 7.000, oh luasnya mungkin ini ya, parsec wide ini. Planet ini sudah diidentifikasi sebagai kemungkinan ya, kandidat kemungkinan untuk kolonisasi di masa depan, untuk tempat tinggal lah gitu nantinya di masa depan. Nah, ini udah bisa kah? Oh, belum. Masih 84% dia growth-nya. Belum bisa dipanen. Ini mungkin mundurkan sedikit kali ya. Kita taruh agak ke belakang kali. Nah ya, kayak gitu aja. Kalau taruh kiri kanan mau cukup nggak ya? Waduh, nggak ininya. Apa tasnya nggak cukup? Coba taruh kiri kanan gitu. Nah, itu 1. Terus satunya lagi di sebelahnya gitu kan. Mana? Oh, muat dong ya. Mana ya, kayak gitu aja. Oke, teman-teman ya, sepertinya itu aja ya untuk video Planet Crafter kali ini. Dan kita sudah upgrade markasnya, kita sudah perbesar. Nah, itu dia tuh. Nice. Saya bakal tambah-tambah lagi lantai-lantainya ini. Bagian depan sini sama sampingnya sini ya. Ini kita udah, masih ada nggak ya? Bentar, coba cek dulu. Ironnya kayak udah mulai kehabisan, harus farming lagi saya. Iron, oh masih ada 2 dong, tinggal 2 aja lagi. Bisa kali tambah depan sana, kiri kanan. Nah ini, tambah dulu ya. Sana sama di sana. Iya. Oke.
Nice. Nah, nanti ya ini saya bakalan farming lagi, terus nanti kita bakal lanjutkan petualangan kita di planet Crafter, merubah planet ini menjadi hijau. Ini progresnya udah 51% ya. Nah, mantap nih. 50% lagi nanti bakalan apa, langit biru ya, atmosfer biru udah. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa berlangganan supaya nggak ketinggalan upload-upload video terbaru. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.